Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru. Kali ini saya membuat sate telur puyuh ala angkringan Jogja. Teksturnya kenyal dan rasanya manis. Enak banget guys, anakku suka banget sama ini. Nah, berikut bahan-bahannya ya. ...35 butir telur puyuh yang sudah direbus terlebih dahulu. 5 butir bawang merah. 1 bungkus teh celup. 1/2 sendok teh ketumbar bubuk. 3 lembar daun salam dan 2 ruas lengkuas. 2 saset kecap manis. 75 gram gula merah. Penyedap rasa dan garam secukupnya. Dan yang terakhir, air kelapa kurang lebih 700 ml. Nah, berikut cara membuat sate telur puyuh. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.